Gue Sandi Pasben. Jangan lupa kalau mau lihat konten-konten seru, konten-konten yang lucu, apapun itu isinya, lo mesti lihat di Said MC Vlog. Vlognya sarap. Yeay! Anak gue bilangnya, isinya ngehe. Dan gak cuma anak motor, gak cuma anak band, tapi siapapun bisa jadi konten di situ. Lihat Said MC Vlog. Terima kasih, Bro Sandi. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Boris, ini ada satu kejadian yang sempat diabadikan oleh CCTV, ya, yaitu sebuah keunikan di mana seorang konsumen datang, kuncinya rusak, tetapi sang mekanik bilang motornya bongkar aja. Dan ini gila. Langsung aja, gue nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Nih, lo lihat kejadiannya, liputannya. Lu suka sama gue? Bang, ini tuh kunci. Iya, gak bisa dituin. Ini tutupnya. Ini ngapain? Bongkar, kalau ini jangan dia. Bongkar kayak gini, beretel. Eh, beretel. Nanti dari sini bongkar, no. Oh, ya. Iya. Dan bawa sini copot juga patahkan ini semua? Iya, patahkan semua, diangkat. Emang kuncinya mana yang lama? Hah? Kuncinya mana? Rusak! Kalau nggak bisa ya bongkar. Ada yang lain? Kalau nggak pelan-pelan, dicari celah. Pasti tetap pakai kuncinya, dicari yang celahnya. Nanti bisa buka. Nah, pakai kuncinya bawahnya. Kalau gue pernah kayak gitu, lagi belanja, pakai motor orang, suruh nyobain. Kunci, nggak bisa buka gua. Ini bisa, lumayan lah 3 menitan. Pelan-pelan gua cari. Yakin? Yakin. Nggak penting sabar. Kalau nggak bisa, gini, diginiin. Kalau nggak bisa, gini, bongkar. Harusnya gimana? Nggak, kunci dijual. Oh, jualnya. Makasih ya. Ya.